Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. UFC 260 telah selesai. Dan seperti yang gue sampaikan di video fight recap kemarin, komentar dari John Jones akan dibahas secara khusus dalam video ini. Berawal dari konflik panas John Jones di tahun 2020 silam, John Jones bersitegang dengan UFC perihal bayaran atlet. Ia menuntut bayaran lebih dan mengancam untuk pergi meninggalkan UFC jika tuntutan ini tidak dikabulkan. Sebagai langkah awal, John Jones membuktikan ancamannya dengan melepas sabuk juara UFC Light Heavyweight yang selama ini hampir satu dekade terbalut di pinggangnya. Meninggalkan divisi Light Heavyweight terbengkalai tanpa seorang raja, di mana akhirnya Jan Blachowicz lah yang berhasil mengisi tahta tersebut usai mengalahkan Dominic Reyes dalam UFC 253. Kemudian secara spektakuler mempertahankan tahta tersebut dari invasi juara middleweight tak terkalahkan dalam UFC 259. Meski iklim kompetitif UFC Light Heavyweight terselamatkan, John Jones tidak lagi tertarik pada kelas lamanya itu. Ia memutuskan untuk menambah berat badan dan menjadi seorang fighter di kelas heavyweight. Debut awal John Jones di kelas heavyweight sebenarnya bisa saja terwujud di tahun 2020 kemarin. Usai Stipe Miocic mengalahkan Daniel Cormier dalam triloginya, secara tidak langsung Stipe menyatakan bahwa dialah fighter heavyweight terbaik sepanjang masa. Dan bahkan, John Jones pun mengakui hal ini. Dan inilah yang membuat John Jones tertarik untuk merampas tahta UFC heavyweight dari Stipe Miocic. Melalui Twitternya, ia berkata, "Saya meninggalkan sabuk juara UFC light heavyweight karena saya sadar, target saya di kelas heavyweight memerlukan persiapan matang. Saya tidak akan buang-buang waktu dengan fighter contender dan membuat mereka memperebutkan sabuk juara interim. Hanya ada sedikit waktu istirahat untuk tahta raja." Namun John Jones tidak bisa seenaknya langsung mendapatkan hak melawan Stipe Miocic. Pasalnya, Francis Ngannou telah terlebih dahulu membuktikan dirinya pantas dengan memenangkan 4 pertandingan berturut-turut secara spektakuler. Sehingga tidak hanya matchmaker UFC, namun para fans pun merasa Francis lah yang lebih layak melawan Stipe ketimbang John Jones. Akhirnya melalui Twitternya, John Jones melayangkan cuitan-cuitan yang mencoba menarik simpati fans MMA agar lebih mendukung Stipe versus John Jones ketimbang Stipe versus Francis. Katanya, "Stipe tidak ingin melawan Francis lagi, karena di pertandingan pertama hasilnya sudah sangat jelas." Jika melihat dari sudut pandang Stipe, melawan Francis Ngannou lebih banyak rugi ketimbang untung. Stipe menginginkan tantangan baru. Kalau begitu, kenapa tidak coba lawan light heavyweight terbaik sepanjang masa? Lagian ukuran tubuh saya dan Stipe jauh lebih dekat ketimbang Francis dan Stipe. Kurang menarik apa lagi coba? Dan terakhir, cuitan yang bisa dibilang memprediksi hasil dari UFC 260 kemarin. Di tanggal 1 September 2020 silam, John Jones berkata, "Stipe versus Francis adalah pertandingan dengan resiko tinggi dan imbalan rendah. Tapi Stipe versus saya justru lebih masuk akal untuk kita berdua. Sekarang kalian semua akan mendapatkan super fight. Tapi jika Stipe kalah melawan Francis, maka hilanglah semua." Dan benar apa dikatakan John Jones? Stipe Miocic mengambil resiko besar untuk melawan Francis Ngannou kembali. Dan kalah secara tragis melalui knockout di menit pertama ronde kedua. Menjadikan super fight antara heavyweight GOAT Stipe Miocic versus light heavyweight GOAT John Jones hilang selamanya. Tapi kabar baiknya, super fight itu akan dilanjutkan oleh raja baru kita, Francis Ngannou. Sebelum fokus ke pembahasan Francis dan John Jones, gue ingin memberikan update mengenai kabar dari Stipe Miocic. Pasalnya, di video fight recap kemarin, Stipe belum memberikan kabar. Tapi di tanggal 31 Maret kemarin, akhirnya Stipe memberikan pengumuman melalui postingan Instagramnya. Katanya, "Pertama-tama, saya baik-baik saja. Saya tahu kejatuhan saya kemarin bukanlah kejatuhan yang indah. Tapi saya sedang tidak sadarkan diri, jadi wajarlah ya. Teruntuk keluarga, teman, dan fans, terutama Kroasia dan Cleveland, saya mencintai kalian dan saya minta maaf. Saya benci telah mengecewakan kalian. Untuk timku, terima kasih. Saya tahu kalian merasakan kekalahan yang sama denganku. Kita menang sebagai keluarga dan kalah sebagai keluarga. Kekalahan tidaklah menyenangkan. Hal ini akan menyakitkan untuk sementara waktu.
tapi inilah monster dari bisnis ini. Kamu tidak bisa memenangkan semuanya. Dan penting untuk diketahui bahwa sama halnya dengan kemenangan, kekalahan adalah bagian dari hidup dan olahraga ini. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan punya maksud dalam setiap kejadian. Sayangnya saya menyimpang dari game plan. Saya merasa nyaman di ronde kedua. Semuanya berawal sesuai rencana. Dia terlihat kelelahan dan saya masuk menerjang tanpa pertahanan. Saya berada di posisi yang tidak bagus untuk menelan pukulan. Dia melihat celah itu dan melakukan apa yang fighter hebat akan lakukan. Ini kesalahan saya dan saya menerimanya. Ini tidak akan terjadi lagi. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat pada Francis Ngannou beserta timnya atas kemenangan yang layak kemarin. Sabtu malam itu adalah malam milikmu. Nikmatilah, kawan. Untuk sekarang, saya ingin menikmati waktu bersama keluarga dan menyambut putra baru kami di musim panas nanti. Stay tuned. Tuhan memberkati. Dalam postingan yang Francis dedikasikan untuk sabuknya itu pun, Francis mengucapkan rasa terima kasihnya pada Stipe. Katanya, "Terima kasih kepada lawanku Stipe Miocic karena telah menjadi juara yang hebat. Suatu kehormatan bisa berbagi oktagon denganmu." Dari postingan mereka berdua dapat disimpulkan bahwa trilogi kemungkinan kecil terjadi. Untuk sementara waktu, Stipe akan fokus pada kelahiran putra barunya. Dan seiring berjalannya waktu, usia Stipe pun akan semakin tua. Mungkin sudah saatnya Stipe menanggalkan sarung tangan dan memberikan lembaran bagi raja baru Francis Ngannou untuk menuliskan sejarah di kelas heavyweight ini. Selesai dengan Stipe, sekarang saatnya kembali fokus pada John Jones. Sesaat setelah Francis Ngannou memenangkan pertandingan, John Jones dengan semangat mengatakan "Let's go baby" melalui Twitternya, yang kemudian ia hapus dan diganti dengan cuitan "Show me the money" atau "Tunjukkan saya uangnya". Dalam post-fight interview, John Morgan mengkonfrontasi Dana White dengan cuitan John Jones ini, dan Dana White memberikan tanggapannya. And I got to ask you what appeals next, right? Because Stipe, we talked about it, greatest of all time. We said if he loses, he'd probably deserve a rematch. But man, the idea of a John Jones fight seems awfully exciting right now. And John came out, tweeted, said, "Show me the money." What appeals to you most? Because it seems like that would be an amazing super fight. If I'm John Jones and I'm home watching this fight, I start moving to 85. You think that's a fight that you'd like to put together next? I mean, sure. I know we don't matchmake, but that sure does seem exciting. Listen, I could sit here all day and tell you, you know, what "show me the money" mean. I tell you guys this all the time. If you can say you want to fight somebody, you know, but do you really want to? Yeah. Dan John Jones langsung membalas pelecehan dari Dana White ini melalui Twitternya. Katanya, "Pergi ke middleweight. Saya menambah berat badan ini bukan tanpa alasan. Jika kalian bertanya apakah saya benar-benar ingin bertanding, jawabannya adalah ya. Tapi saya juga ingin dibayar dengan pantas. Saya pergi meninggalkan divisi light heavyweight, menambah berat badan dengan drastis, dan sekarang orang-orang bilang saya takut. Semua orang selain saya menganggap saya takut. Saya cuma minta bayaran yang pantas. Kenapa seorang fighter harus dianggap ketakutan ketika dia mulai membahas bayaran yang pantas? Penghinaan macam apa ini? Ketika Conor yang minta bayaran besar, semua menganggapnya wajar. Ketika John Jones yang minta bayaran besar, semua menganggapnya ketakutan. Saya telah bekerja keras, menambah berat badan, tidak pernah kalah sebelumnya, dan sekarang tiba-tiba saja saya dianggap ketakutan. Omong kosong." Dalam post-fight interview pun, Dana White menyinggung bahwa Derek Lewis akan menjadi lawan Francis berikutnya apabila tidak ditemui kesepakatan di antara UFC dan John Jones. Keesokan harinya, John Jones memberikan kabar pada fans melalui Twitternya mengenai negosiasi yang ia lakukan bersama UFC. Katanya, "Saya baru saja melakukan meeting telepon singkat bersama Hunter, pengacara UFC, beberapa hari yang lalu. Dan saat ini saya jelaskan padanya bahwa bayaran kisaran 8-10 juta dolar masih terlalu rendah untuk pertandingan sebesar ini. Sekarang saya harus menunggu tawaran mereka. Saya benar-benar berharap angka yang mereka tawarkan tidak serendah itu. Tapi kita lihat saja nanti penawaran mereka. Satu hal yang pasti, orang-orang sangat menantikan pertandingan ini sekarang. Kotak masuk saya selalu penuh dengan pertanyaan dari para fans yang menanyakan tentang pertandingan ini." Di sisi lain,
Derrick Lewis memberikan tanggapannya mengenai angka 8-10 juta dolar yang menurut John Jones masih terlalu rendah. Melalui Twitternya, Derrick berkata, "Gila, 8 juta dolar mah gue siap. #UFC." John Jones membalas, "Jelaslah dia mau. Biarkan saja. Pertandingan terakhir mereka berdua adalah pertandingan heavyweight paling membosankan sepanjang sejarah. Benar-benar situasi yang berbeda." Tapi sepertinya dilansir dari cuitan Ariel Helwani, UFC sekarang sedang mengupayakan Francis Ngannou versus Derrick Lewis 2 untuk digelar dan menelantarkan super fight Francis Ngannou versus John Jones. Perihal nominal 8-10 juta dolar yang bagi John Jones masih terlalu kecil, sebagai pengingat, tidak ada fighter UFC yang pernah mendapatkan bayaran setinggi itu. Super fight yang dulu digelar dalam UFC 229, Habib versus McGregor, yang mencatat pembelian pay-per-view terbanyak hingga sekarang ini saja, tidak memberikan bayaran setinggi itu pada Habib maupun Conor. Habib mendapat bayaran 2 juta dolar, sedangkan Conor 3 juta dolar. Tapi akhirnya Francis Ngannou pun memberikan pendapat atas permintaan John Jones ini. I think he wanted to take some challenge, but I think he is at some point of his career that he wants his big payday. Makes sense. You can argue nothing with that. He deserve it. He built it. He's the greatest, the number one pound for pound guy. Been there for so long, so you can't deny anything in this sport to join him. And he has been to war, and he has this experience. I think, yeah, he would like at some point he might meet something more exciting, you know, because I think like maybe fighting in the division that he's always win, maybe. He has to try something else, set up a different goal, and that goal cross it back with me. Dan bagaimanapun kontroversialnya sosok John Jones ini, gue setuju dengan pernyataan Francis Ngannou, termasuk permintaan John Jones yang menuntut bayaran lebih. Heavyweight adalah kelas legendaris bagi semua ajang combat sport. Di kelas heavyweight lah, sejarah banyak terukir. Dan cuitan terakhir John Jones ini kurang lebih menggambarkan hal itu. Katanya, "Saya rasa pertandingan ini monumental. Pertandingan ini tidak selalu ada seumur hidup. Jika saya berhasil mengalahkan Francis di debut heavyweight saya, maka akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Bagaikan Muhammad Ali versus George Foreman yang digelar UFC. Yang terkuat versus yang terbaik. Gue berharap pertandingan mereka bisa terwujud. Gimana dengan kalian? Menurut kalian, pantaskah John Jones menuntut bayaran lebih? Dan kalau emang kesampaian tanding, siapa yang kalian pegang? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih."